Belisa Putra mendadak umumkan ingin pensiun jadi artis karena kena mental. Usai pilih pensiun jadi artis, Belisa Putra kini pilih jualan seblak demi menyambung hidup. Curhatan Belisa Putra yang pilih jualan seblak usai pensiun jadi artis. Belakangan ini nama Billy sedang jadi sorotan karena keputusannya pensiun jadi artis. Melansir dari medianya, adik mendiang Olga Saputra itu mengungkapkan alasannya pilih pensiun jadi artis. Ia mengaku kena mental usai akhir-akhir ini dihujat oleh netizen. Hal itu dikarenakan Billy terlalu berlebihan saat ngeprank Cantika Cika belum lama ini. Rencana sebentar lagi aku bakal mundur dari dunia entertain. Aku sedih dan kena mental sampai 3 hari gak bisa makan dan tidur karena dibully netizen perkara prank ulang tahun Cika, ungkap Belisa Putra. Ia mengaku ingin jualan seblak demi sambung hidup. Aku berniat akan beralih profesi sebagai pedagang seblak. Gak apa-apa ya netizen, aku jadi jualan seblakan yang penting halal. Selain itu, adik mendiang Olga Saputra mengaku sudah bosan menjadi artis 10 selama 10 tahun ini. Dan baru-baru ini saat live di acara Rumbi No Secret, Belisa Putra terlihat di temenin sama Cantika Cika. Masya Allah, sepertinya mereka berdua ini benar-benar jadian ya John. Apalagi mereka juga sudah saling kenal dengan orang tua masing-masing. Ya, semoga saja ya, ini adalah pilihan terbaik dari Bang Billy dan Cika juga John. Jadi aku juga pernah gak sejauh ini sih biasa-biasa cewek-cewek kamu juga pernah ulang tahun dia di acara TV gitu, dia senang banget.